everyone. So today, this is the materials that we're going to learn. Jadi ini yang kita akan pelajari. For those who still remember, what were we trying? Kemarin, apa yang kita lakuin kemarin? Complain about? Whisper. Whisper about? Good medicine. Does anybody can give me examples? Doesn't have aspirin. Okay, so that's all about our today's material. It's going to be about food and medicine level. Jadi akan di bab tiga ini berisi tentang food and medicine level. Ready? Let me choose. Yes, you. All right, the tall guy. This is. I forgot to bring this. Okay. Purpose. Food and medicine labels are essential information found on product packaging. So, what's the meaning? Apa artinya? Oh, for all of you. Food and medicine labels are essential information found on product packaging. Essential information itu apa sih? Informasi penting. Jadi artinya apa? Jadi pertama. Label dari makanan dan obat adalah informasi yang penting dalam kemasan dalam produk. Oke, jadi label dari suatu makanan dan obat itu merupakan sesuatu informasi yang penting yang dapat kita temukan di dalam suatu kemasan produk. Yang the second dot, titik kedua, will be read by you. Yes. Which is suitable and safe. The food is very perfect
Social functions of food, drink, and medicine label. Jadi fungsi sosial dari label dari food, drink, medicine itu yaitu untuk yang pertama, makanan, minuman, ataupun obat yang aman dan aman untuk kita. Terus yang keduanya, food negative impact. Apa itu food? Betul, untuk menghindari efek negatif dari makanan, minuman, dan obat tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang baik. Okay. Level of content. Content and user. Read it out loud, yes. Level of content. Name of the product. Name of the brand. Description of the product. The ingredient of the contact, nutrition fake, suggestion, expired date. Oke, jadi name of the product itu berarti nama dari produknya ya. Terus name of the brand, nama brandnya. Terus descriptionnya, deskripsi dari orang itu, misalnya kayak apa gitu, semen apa gitu. Ya, itu nama produknya. Oke, terus dapatkan di ingredients and the content. Biasanya ngomongin apa sih? Bahannya, contohnya ada yang bisa kasih tau gak? Vitamin. Oke, total fatnya, ada kalsiumnya, ada gula. Yes, ada sugarnya, ada lipid, dan lain-lain, protein. Nutrition facts, suggested use, storage, and expiry date. Nah, this one. I'm gonna give you guys about like 10 minutes is enough to write that on your notebook. Okay. Oh, yang ini belum, ini seacak ya bahasa Indonesia-nya, jadi artinya browsing dengan keyword. Jadi kalian bisa gunain tali garis atau browsing-nya sama dengan apa gitu. 10 minutes enough? Yes. 5 minutes. Yes.
The amount of calories we need depends on our activities. Apa artinya? Together, waktu dua kan? Dua? Oke, jumlah kalori yang kita butuhkan itu bergantung kepada kepada aktivitas kita. Third, yang ketiga, ketiga. Number three. Okay.
five. Six. Kita kerjain part yang
kedua dulu, kalau udah part kedua selesai 10 menit, baru kita masuk ke yang keempat pertama. Easy, right? 10 minutes starts from now. Thank you.
Tiga. Thank you.
Die. You can die. Now, see that?
Oh, tidak.
Yeah.
Oh my God.